alasan saya ngupload di OpenSea NFT itu aslinya saya bayangin kayak NFT itu isinya 3D, 2D atau gambar-gambar yang karya yang bagus. Tapi aku mikirnya kayak lucu juga kalau salah satu kolektor ada yang punya muka saya. Aku nyangkanya sih nggak ada yang bakal beli. Makanya harganya saya patok awal di $3 itu emang sengaja biar nggak ada yang beli sih. Upload di akhir-akhir Desember, cuman baru berani promosinya baru 4 hari yang lalu. Kalau fotonya itu dari kapan? Dari lulus SMK tuh tahun 2017. Punya pikiran foto diri sendiri selama 5 tahun itu? Aslinya tuh saya foto setiap hari tuh buat animasi timelapse. Nanti kan 5 tahun itu nanti digabungin jadi satu jadi video gitu. Tujuannya itu aslinya. Itu awal-awal tuh dipromosiin sama komunitas NFT Indo. Terus orang luar juga ikutan beli. Jadi bahkan sampai Chef Arnold sama Mas Jijo bahkan sampai beli. Bahkan belinya enggak cuma satu tapi 25 gitu foto. Pajak saya. Iya. Enggak nyangka aku ya, Mas.